Sobat Muda pasti pernah merasakan keselnya kalau wajah berjerawat. Jadinya muka kita gegede cantik dan gantengnya berkurang kecuali yang berparas pas-pasan. Ngambir deh. Tenang Sobat Muda yang sedang galau karena jerawat Red Dot, mau kasih tips alami hilangkan jerawat secara alami. Tapi sesuaikan dengan jenis kulit, faktor kecocokan ya. Kali ini bisa dicoba dengan cuka apel. Pengen tahu caranya? Mudah kok. Satu, oleskan cuka apel melansir halte lain. Cuka apel dibuat dengan cara mematkan apel dan memeras cairannya. Setelah cairan apel didapat, nantinya akan dimasukkan bakteri dan ragi untuk memulai proses fermentasi alkohol. Seperti jenis cuka lainnya, cuka apel telah dikenal karena kemampuannya melawan banyak jenis bakteri dan virus. Cuka apel dilaporkan mengandung beberapa asam organik yang telah terbukti dapat membunuh bakteri Propion E. Bacterium acnes penyebab jerawat. Secara khusus, asam succinat dalam cuka apel telah terbukti bisa menekan peradangan yang disebabkan oleh acnes dan dapat mencegah munculnya jaringan parut. Selain itu, asam laktat telah terbukti dapat menghilangkan bekas jerawat. Terlebih lagi, cuka sari apel dapat membantu menekan produksi minyak berlebih yang bisa menyebabkan jerawat. Berikut cara menggunakan cuka apel untuk menghilangkan jerawat. 1. Campurkan 1 sendok makan cuka apel dengan 3 sendok air. Gunakan lebih banyak air untuk kulit sensitif. 2. Setelah wajah dibersihkan, oleskan campuran cuka apel dan air tersebut ke kulit dengan lembut menggunakan bola kapas. 3. Diamkan selama 5-20 detik, bilas dengan air dan keringkan. 4. Ulangi proses ini 1-2 kali per hari, sesuai kebutuhan. Penting untuk dicatat bahwa mengoleskan cuka apel ke kulit dapat menyebabkan luka bakar dan iritasi. Sehingga harus selalu digunakan dalam jumlah kecil dan diencerkan dengan air. Oke, selamat mencoba, semoga wajahnya kembali berseri kembali.